leukemia. Oke, umur 11 bulan, diagnosa thalassemia, kasihan kan? Oke, di usia 1 tahun 3 bulan mulai transfusi darah. Oke, selama 2 tahun itu transfusinya 20 kali. Setiap hampir sebulan sekali. Oke, 2 tahun yang lalu dia konsumsi alfametan. Anaknya sekarang umur 4 tahun, berarti kan dari 1 tahun 3 bulan sampai kurang lebih usia 3 tahun ya. 3 tahun lebih dikit lah ya, 3 tahun lebih dikit, itu transfusi darah hampir setiap bulan. Oke. Dan itu kalau transfusi darah kan tusuk sana tusuk sini ya. Itu bayang ya, apalagi risiko darah yang dapat itu terus di daerah pula gitu kan. Oke. Tapi selama dia minum alfamita terus, sekarang sudah 8,5 bulan tidak transfusi darah. Enggak transfusi darah. Sementara diagnosa dokter ini akan seumur hidup transfusi darah. Keren kan? Oke, okay. Powerful enggak?